Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali teman-teman di channel Bento Cookie. Hari ini kita akan membuat nasi bento ini teman-teman. Nasi bento Superman. Posisinya standing teman-teman ya. Yang kita perlukan adalah nasi merah, biru, dan putih teman-teman. Ini saya kasih pewarna makanan. Tapi sedikit saja teman-teman ya. Sudah sangat biru ini. Pertama kita buat kepalanya teman-teman. Kepalanya bulat seperti ini. Dibuat oval juga tidak apa-apa sih sebetulnya teman-teman ya. Kemudian kita olesi mayones untuk menempelkan norinya teman-teman ya. Nanti rambutnya kita bungkus sampai ke belakang teman-teman. Ini Superman ada kuncirnya di depan ini teman-teman ya. Seperti ini kita olesi pakai mayones sampai belakang, kemudian kita tempelkan norinya. Ini tambal sulam seperti ini teman-teman, tapi nanti kalau sudah lengket bisa rapi teman-teman ya. Nah, seperti ini tempelkan nori untuk mulut dan mata teman-teman ya. Ini rambutnya kurang ke bawah, kita tambah lagi nih teman-teman. Nah, kemudian badannya warna biru teman-teman ya. Ini bajunya biru untuk Superman seperti ini. Kemudian kita buat tangannya. Tangannya seperti ini. Kemudian kakinya. Kakinya sebetulnya biru dan sepatunya merah teman-teman ya. Cuma karena ini kita buat pendek, jadi yang kelihatan merahnya saja. Nah, ini untuk alasnya ini teman-teman, untuk dasarnya nanti Superman-nya bisa berdiri. Ini kita kasih tusuk sate teman-teman ya, tapi jangan lupa untuk dicuci dahulu. Ini penampakan dari samping seperti ini. Nah, tusuk satenya kalau dibersihkan dulu, dicuci, nah kemudian kita pasang seperti ini teman-teman. Nah, untuk aksesoris yang di belakang itu, yang untuk terbang itu teman-teman, kita pakai nasi ya. Kita pakai nasi seperti ini, kita pipihkan sehingga sangat tipis, kemudian kita taruh di belakang. Ini kita rapikan. Kemudian ini telinganya dikasih telinga warna putih teman-teman ya, sangat kecil. Kemudian nanti ini kita di depannya dikasih nori, tapi ini sudah dikasih nori teman-teman. Ini logonya Superman pakai keju slice dan didasari dengan nori teman-teman. Dan ini tangannya satu saya buat ke atas teman-teman ya, seakan-akan kayak apa mau terbang itu teman-teman ya. Dan ini sudah selesai, tinggal kasih lauk ini teman-teman. Sekian untuk video saya hari ini teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan suka dengan video-videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih, matur nuwun buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bento Cookie. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.